dengan mereka seterusnya. Bacalah komik Anak-anak Sidik. Kayak! Lah. Adakah? Bunyi enjin motosikal dengan bayi menangis pun tak boleh bezakan. Kau ni memang reket lah. Bila cerita pasal budak menangis ni, aku rasa gelanggang patut cerita kat kita pasal Rasid Sidik pula. Yelah gelanggang, Miss Boon, Ajib, Alan, Aman semua dah. Lagipun kita orang dah lama tunggu peluang ni. Memang betul lah tu. Ceritalah macam mana dia lahir. Baru sedap sikit. Betul tu gelanggang. Dari Miss Boon sampai Aman, semua dah terus ada je. Kami tak tahu pun masa diorang lahir. Baiklah, aku ceritakan. Panik Haji Sidik malam tu. Macam nak roboh rumah Mak Bidan. Mak Bidan! Oh, Mak Bidan! Mak Bidan! Cepatlah sikit! Mak Bidan! Ya pun, berilah salam dulu. Tak kejut aku. Nanti kejap ya. Mak Bidan! Cepatlah sikit! Mak Bidan! Apa pula ni? Cubalah bersabar sikit! Mak Bidan! Bukalah pintu ni! Hang kau Sidik, apa halnya? Cepat Mak Bidan! Tolong saya! Kina dah nak bersalin! Dia tengah sakit kat rumah tu! Cepatlah Mak Bidan! Cepatlah! Kali ni isi saya tu sakitnya lain macam! Apa tarik-tarik ni? Ini patah dengan aku. Siapa yang susah? Kau dengan Kina juga yang susah. Biar aku alih puyuk nasi ini dulu. Nanti rentung pula. Ya Allah, ya Tuhanku. Banyak pula halnya Mak Bidan ni. Mak Bidan, tak payah pakai kasut lah. Kau nak cepat sangat, jemput aku pakai kapan terbang lah. Tadi sibuk nak cepat, tapi bawa macam kura-kura. Aduh, kenapa macam ini macam aku? Hah? Buang besar ya? Alamak. Patutlah bawa besar semacam je. Ini mesti tak guna pergi jaman kat luar. Harap badannya besar tapi penakut. Ayah kau ni mekak tu. Bosan. Nanti kepaling apa sekarang. Nak? Oh. Nantiklah rumah ni nanti dengan bawa najis kau tu. Apa cik? Tak guna betul. Baru 2 hari lepas baby trap ni aku jumpa. Ni dah kena lagi. Lepas siapa punya kali ni? Hish! Bagi lagi najis aku. Nah, dah sampai dah. Kina kat mana Sidik? Ada kat bilik atas tu. Bun, tadi dengan bunyi motor, Abah dengan Mak Bidan sampai ke? Iya ke? Kita orang tak dengar apa-apa pun, Bibi. Yelah, Bibi. Alan tak dengar apa-apa pun. Mak! Ku semangat. Hah? Kat dalam ni ya? Ya, kat dalam ni. Bawakan aku yang panas. Sabar je lah Sidik. InsyaAllah semuanya akan selamat. Tolak sikit lagi. Sikit saja lagi. Sila, tolong ambilkan aku kain. Darah banyak keluar ni. Ya. Ya Allah, selamatkanlah anak dan isteriku. Amboi, comelnya anakku.
Alhamdulillah, dapat lagi seorang. Anak lelaki ke perempuan? Kina macam mana, Mak Bidan? Jantan lagi si dek, oi. Lelaki? Syukur, Alhamdulillah. Syukur Kina dah selamat. Sepet betul mata anak kita yang seorang ni kan, Kina? Gila, Pak. Tak apa-apa. Yang penting cukup semua sifat. Semangatnya anak Abah ni. Besar nanti main badminton, ya? Tak habis-habis. Badminton aja yang diingat. Mestilah. Dah ada 5 orang. Cukuplah untuk wakil Malaysia. Rebut Piala Thomas balik. Ha? Kina? Tengok. Dia kenyap mata ke Abang? Maknanya betul lah tu. Ah, ke situ pula dia. Nama budak tu cari dulu. Kita dah ada Rusita, Miss Bun, Razif, Jalani, Rahman. Yang ini kita namakan Rashid, Abdul Rashid. Korang nak tahu, masa korang lahir dulu pun nenek yang sambut. Korang dah besar pun kamu. Betul ke, Nek? Ha, anak-anak Abah, kamu semua dah dapat adik baru tau. Lelaki ke perempuan, Abah? Lelaki, sama macam muka mak. Ih, seronoknya, Abah. Abah, Aman nak tengok adik. Abah, yang ni pun bakal masuk rebah ayam juga ke? Hehehe. Ih, budak ni. Is. Apalah kau ni, Ajib. Eh, Sidik, apa kau tunggu lagi? Cepat azankan budak tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Ha, bertambah lagi anak Haji Sidik, ya. Si Rashid tu satu hari mesti jadi jago badminton. Ya ke? Tak macam kau, kaki bangku. Kau ni kerusi. Itu pun dah tahu. Memang Rashid tu jago badminton. Ingat tak tahun 1992? Kau orang kenalkan aku, ya. Tak apa. Kau orang sebut pasal kaki bangku, ingat aku pasal bunyi kaki bola. Hai, setahu aku, Bun hanya tahu main badminton. Kalau tak pun, tangkap ikan dan lastik burung. Ha, itulah kau. Sebenarnya, Bun ada minat lain. Tentukan macam ni, mesti Alan tengah tidur. Alan. Alan. Tak boleh jadi ni. Nak kena budak ni. Alan. Mak, tolong. Ada orang baling buah kepala. Eh, buah kelapa. Uduh, diamlah sikit. Apa kau ni? Gila ke? Mesti orang tengah tidur. Alan, apa bising-bising ni? Kan Abah dengan Ajib tengah tidur. Alamak, Abah. Woi, Alan, cepatlah ikut aku. Oh, lepaslah stik aku, ngara aku pula. Banyak cantik. Memanglah aku cantik. Kalau ia pun, pelanlah sikit suara tu. Yelah, yelah. Nak pergi mana ni? Eh, apa teh tarik ni? Ah, ikut ajalah. Janganlah macam ni. Terlontehlah suara aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ish, dekil budak ni. Aduh! Apalah kau ni, Alah? Sakit tu tak? Kau dah gila ke hari ni? Siapa suruh kau pegang dinding tu? Jangan nak salahkan aku pula. Yang kau tarik aku ni kenapa? Kita nak ke mana? Cakap ajalah. Tak payah tak tarik. Aku nak tunjukkan kau satu benda. Ish, mana pula dia ni? Kalau ya pun, cakap ajalah dari tadi. Taklah menyusahkan aku. Apa benda tu? Macam suspend je. Memang suspend. Tak boleh cakap. Nanti apa dengar, habislah aku. Tereng! Kasut bola. Wah, kasut engkau, Bun. Mana kau dapat kasut bola ni, Bun?
Apa, kau ingat aku main dapat-dapat ke? Aku kumpul dia belilah. Duit belanja aku simpan sikit-sikit. Lepas tu aku jual getah dengan guli. Sebulan aku berlapar tau sebab nak beli kasut ni. Macam, lawa tak? Lawa, Bun. Lawa. Eh, aku muat tak? Tak muat. Tapi kau boleh ikut. Moktadari tengah tunggu aku. Kita nak ke mana ni? Moktadari tu siapa? Moktadari pun tak kenal. Dia pemain bola sepak Malaysia lah. Eleh, takkan dia tunggu kau. Pembong. Aku nak main takro lah. Cepat je lalan sebelum abang bangun. Eh, Wak, baru sampai. Lama juga. Eh, kau baru bangun ke Sidik? Haa, baru lagi. Eh, Adul, anak abah buat apa tu? Jemut, jemut. Tengok si Adul tu, Wak. Seronok betul dia main dengan semut tu. Iya. Saya ingat nak buat gelanggang simen lah, Wak. Saya nak beli jaring dan raket baru untuk budak-budak tu. Sekurang-kurangnya, saya dapat terus bagi diorang semangat untuk main badminton. Gelanggang simen? Mana kau nak cari duit buat semua tu, Sidik? Saya cadang nak jual sikit kebun kopi atau kelapa sawit tu. Kau dah habis fikir ke, Sidik? Alah, lagipun tanah tu bukannya subur sangat. Daunnya pun dah banyak rosak. Terpulanglah pada engkau, Sidik. Saya ni bukannya apa, Wak. Saya dulu tak sempat nak main Piala Thomas. Kalau boleh, saya nak anak-anak saya menyambung hasrat saya tu. Saya rasa tak salah saya korbankan sikit ke kebun arwah tu. Bah, Haji nak minum. Haji, kau nampak abang kau pergi mana? Tak. Oh, minat juga Bun main bola ya? Kau tahu, Alan pernah main takraw wakil sekolah. Dia paling dahsyat. Tukar lipat. Jalan ni. Oh, memang. Main bola boleh tahan. Tapi takraw dia lagi pakar. Habis tu, dah minat dia. Tapi bila Haji Sidik tahu, teruk mereka kena. Engkau ni diamlah. Tak parang kecil, menyampuk je. Habis, apa lagi yang terjadi, Kelanggang? Sana. Nah, Bun. Woi, kejar betul-betul. Mak datang, tanahnya. Inilah masanya untuk biarkan gol. Masuk. Yahoo. Bagus budak tu main. Anak siapa tu? Ha. Itulah anak Haji Sidik. Ketua pasukan badminton Starlight kat Banting ni. Oh, patut pun. Tapi, apa sahaja tak main badminton? Mailin, tadi aku belaga dengan motor Sami. Dia kira salam kat kau. Sibuklah Lia tu. Dia ni, kalau pergi sekolah, elok juga ni. Saya rasa macam tu jugalah. Kita belum ada lagi pemain takraw yang bagus. Kenapa kau tak suka pada motor Sami tu? Hayat, kau ni macam tak tahu pula. Aku kan suka pada adik kau, Miss Poon tu. Ay, macam kenal aja budak tu. Apa dia buat kat sini? Tak main badminton. Kalau lah abah tahu. Hei kamu, mari sini sekejap. Jalan ni. Aku rasa cikgu tu panggil kau lah. Siapa cikgu? Saya ke? Iyalah kamu. Sini kejap. Musita, adik kau yang satu lagi tu handsome lah. Betul lah, handsome mah. Lia dah ada makwa ke belum? Rusita, siapa nama adik kau tu? Semua adik aku kau suka. Miss Boon, Razif, Jalani, yang mana satu? Oh. Masa ni, kau dapat bantal? Enaknya. Inilah rezeki yang tak mungkin aku lepaskan. Au! Rasakan, nak cekik darah aku ya. Sekarang, baru kau tahu.
Eh, bunyi apa tu? Lain macam je. Abang, tolong. Rajunya dia orang terbang. Melepaslah makanan aku. Mak! Datanglah kalau berani. Stop. Alamak, dia ada pelindunglah. Ingatkan berani. Rupanya pengecut juga kau ni sang nyamuk. Tak apa, tak apa. Ada hari boleh balas. Yeay, aku menang, aku menang. Yeay, aku menang. Eh, Ajib ni kena sampuk ke? Ni aku risau bawa dia ni. Kesian anak abah. Penat ya. Kenapa Ajib tergolek-golek atas tanah tu tadi? Nyamuk serang Ajib, bah. Aduh. Dah tak tempat lain kena jatuh. Sebabkan kau tak boleh ni makan, ini abuan untuk kau. Adus! Kenapa kalau abah pergi kebun? Mesti ajak Ajib. Ajib penatlah. Mana pula? Kan abah selalu bawa Bun dan Alan. Iya juga. Tapi hari ini, diorang pergi mana? Abah bagi diorang rehat hari ini. Kenapa? Sebenarnya, abah ada perkara nak beritahu Ajib. Apa dia, abah? Penting sangat ke? Abah nak buat gelanggang baru. Gelanggang baru? Betul ke, abah? Kalau gelanggang baru, semuanya mesti baru kan, bah? Macam ni, best lah. Yelah tu. Wow, raket baru, kasut baru, baju baru, semua baru. Yahoo! Tapi susahlah abah nak beli semuanya baru. Kalau kebun ni tak bersih. Abah cakap dengan Ajik ke? Baik. Ajakkan kerjakan kebun ni. Sekarang juga. Tadi kita nampak Bun dengan Alan main bola kat sekolah. Diorang tak berlatih ke? Tak tahulah kita, Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Jaga-jaga sikit, Ajib. Nanti jatuh. Nak ke mana Ajib laju-laju tu? Ish, budak ni. Nasib baik tak langgar aku. Aman! 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 Ke mana pula ada ni? Mak, Aman ke mana, Mak? Tadi ada kat atas. Abahnya lewat balik hari ni. Kerja banyak di kebun. Mana anak-anak kita yang lain, ha? Diorang semua tadi tak nampak dekat. Ita nampak kat mana? Alamak. Kalaulah Sidik tahu, kenapa Ita report juga? Takkanlah perangai Ita macam Ajib juga. Taklah. Ita terlepas cakap aja. Tapi, cuba kau tengok perangai Ajib masa kat kebun tadi. Semuanya nak baru. Ya kan? Dia tak tahu bapak dia bergolok gadai untuk itu semua. Aku tak puas hatilah. Biarlah Bun dengan Alan tu dengan minat mereka. Apa salahnya sukan lain yang mereka minati? Ish, kamu ni Shuttle. Cubalah bertenang sikit. Tak puas hati betul. Gang-gang, lepas kita report tu, apa jadi? Aku rasa bukan kau seorang aja yang nak tahu. Semua orang nak tahu juga. Jadi kena tunggu minggu depan. Alah, relaxlah gelanggang. Tengah syok ni. Yelah, korang tu kan dengar relaxlah. Aku tu kan cerita ni macam mana? Ish, kamu ni gelanggang. Cubalah tenang sikit.